Sejumlah oknum PNS di pemerintahan Kabupaten Nias Utara menunjukkan perilaku yang tak pantas. Para pegawai negeri sipil ini berjoget sambil menikmati minuman beralkohol dengan diiringi musik. Tindakan ini malah dilakukan pada jam kantor. Ironisnya, perbuatan tersebut berlokasi di salah satu ruangan kantor instansi pemerintahan. Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh para oknum PNS Nias Utara ini pertama kali diketahui saat diunggah di media sosial dan langsung mendapat hujatan netizen. Sementara itu, Kabak Humas Pemerintah Kabupaten Nias Utara, Yatu Logea, berjanji akan menyelidiki perbuatan tidak terpuji para oknum PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Utara tersebut. Bahwa pegawai yang melanggar disiplin harus ditindak tegas sesuai dengan. Tim Inspektorat akan memanggil seluruh PNS yang terlibat pesta miras dan akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan sanksi paling berat pemecatan secara tidak hormat. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase memberitakan.